positif. Ya, menurut saya sangat baik. Bukan saya yang bilang ya, tapi orang-orang dari sini yang tim kita yang menyiapkan ini, mereka merasa bahwa leadership Mas Gibran sangat ini. Terkait permintaan tambahan dua lintasan tadi gimana, Pak? Apa? Dua lintasan tadi loh. Ya, tadi kita mau lihat sebentar tadi dua lintasan tadi bagaimana bisa dianugerahi, karena itu menyangkut masalah apa? Cagar budaya. Jadi kita lihat sekarang supaya ini bisa jadi internasional, tapi jangan melanggar aturan. Tapi terrealisasi ya, Pak? Bisa, tapi kayaknya tadi Pak Wali bilang kita mesti lihat, saya minta dibuat studinya oleh ini faktor suara dan bidang yang menangani seperti ini karena secara ilmiah bisa disesuaikan. Peluang investasi di sini, Pak? Saya kira bagus, kan Indonesia ekonomi growth 6,25% lebih tinggi dari nasional, saya kira prestasi luar biasa. Nanti mobilistik apakah ada yang di Solo? Pasti ada, Solo, karena Solo menjadi, saya lihat selama dari teman-teman yang cerita menjadi apa menggeliat ekonomi ya dalam bentuk apa, Pak? Ya macam-macam ya. Terima kasih. Lucu lain, Pak, terkait pertemuan tadi sama Mas Gibran. Soal politik nggak, Pak? Ya, mungkin ada saran buat Kota Solo, Pak? Ya, saya kira sekarang ini udah bagus. Apa yang kita buat oleh Pak Gibran, menurut saya udah dirasakan growth-nya, ekonominya. Tadi pertemuan 6,5%. Ada yang dikritik dari pembangunan Solo nggak, Pak? Saya belum lihat sih. Saya pikir sih ya dari apa para anak buah saya di sini, mereka mengatakan pemerintah daerah memberikan support yang tinggi kepada penyelenggaraan
kejuaraan nasional. Artinya kepemimpinan Mas Gibran menurut jenengan di Solo gimana? Positif? Ya, menurut saya sangat baik. Bukan saya yang bilang ya, tapi orang-orang dari sini yang tim kita yang menyiapkan ini, mereka merasa bahwa leadership Mas Gibran sangat mumpuni. Ya. Oke, terima kasih. Jalan.